ka pumuka isa. Pumuka na yun. Ibu, di sini anak-anak ini berapa banyak? Hampir yang ada di kampung. Iya. Kalau ada ini umur berapa? Ini baru 9. Kalau nyong ini umur berapa? 10 tahun. Di sini tidak ada sekolah sama sekali. Iya, karena ini baru pindahan. Oh, relokasi dari mana? Ya. Relokasi dari kampung? Nah, dia lahir di sini. Enggak, kampung ini pindahan dari mana? Oh, dari Nusa Ulan. Oh, dari Nusa Ulan. Dari Nusa Ulan datang di Karawang. Kalau di Nusa Ulan sudah berapa tahun sih? Baru mbak ketua. Ngarahi, sudah hijau ini. Baru ini ngarah, cari sekolah. Mon, ngarah itu yang pilihan. Ya Allah, apa sih? Ini, kita semenjak datang di Kampung Karawang ini sudah 1 tahun 9 bulan, ya 2 tahun. Tapi anak-anak semua terlantar, namun karena keterlantaran ini tidak ada sekolah. Jadi kalau bisa kita minta di bagian pemerintahan makanya, supaya kalau bisa anak-anak itu dapat berpendidikan seperti anak-anak kampung lain. Ya. Karena kita di sini juga si anak-anak dari kelas 1, kelas 2, dari kelas 0 TK sampai kelas 6 semua ada. Cuma karena sekolahnya belum ada di sini. Ya, tapi kita minta supaya kalau bisa di dalam badan pemerintahan pusat maupun apa Manokwari maupun pusat, kalau bisa biar kita pun orang bilang sekolah beton itu dia yang penting, walaupun darurat ya, biar sekolah apa ke, yang penting ke atap penyerapan belajar, proses belajar mengajarnya, untuk kita bisa belajar mengajar saja, biar dinding dari kayu ke ataupun dia kan. Di masyarakat di sini bisa nggak untuk menyiapkan lokasi untuk bisa pembangunan? Kalau persoalan lokasi kita bisa, mau lokasi apa saja bisa, karena kita punya lokasi di sini siap untuk membangun. Jadi kita cuma di sini butuh itu, karena kasihan anak-anak ini sampai hari-hari ada yang mungkin bisa tahu baca, ada yang mungkin bisa tidak tahu baca, karena sudah 2 tahun. Dari 2019, 2020, 2020, 2021 hari ini. Kita cuma minta Bapak Bupati Om harus balik sini supaya dia bisa atas kampungnya berkenan. Karena kita hanya perlu hanya 2 pesawat. Iya. Jangan lama. Beberapa sudah 1 tahun lebih dari kan, sebentar kita mungkin dari mati karena kita punya asli. Jadi kita punya keluarga. Iya. Yeah.
Thank you.